Tidak. Halo teman-teman, Upin kali ini sudah beli mobil balap baru teman-teman. Upin akan coba mobil balap ini. Kalian lihat kan, keren kan mobil Upin. Kalian lihat nih mobil Upin. Wow, merah-merah keren banget nih. Kalian pasti suka mobil Upin kan? Upin akan coba balap dan tes kemampuan mobil Upin ini. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Upin? Ayo teman-teman, Upin mau coba mobilnya. Kalian lihat ya, Upin mau bawa mobil ini. Wow, knalpotnya guys. Kalian lihat, waduh, cepat sekali guys, dia akselerasinya. Wah, remnya mantap juga guys. Drift, drift. Wow, man. Wah guys, kita akan kejar yang paling di ujung guys. Kalian lihat, kita gas. Hampir saja guys ketabrak guys. Untung saja kita tidak ketabrak guys. Man. Upin memang hebat sekali guys. Kita akan coba kecepatannya sampai berapa kilometer per jam ya guys. Kita mulai dari nol guys. 1, 2, 3. Oh man. Oh cepat sekali guys akselerasinya guys. Oh ini bisa diikuti ada yang Formula One guys. Sampai sudah sampai 80 guys. Apakah dia bisa sampai berapa ya guys? Oh man, 100 guys. Waduh, man. Kita akan coba guys. Kita harus cari jalur yang panjang guys, supaya bisa memaksimalkan kemampuan mobil ini guys. Mana sih jalan yang panjang dan lurus guys? Waduh guys, waduh guys. Waduh guys, sorry, sorry om. Oh anak kecil, kenapa kamu bawa mobilnya ugal-ugalan? Tenang, Upin cuma mau tes mobil ini aja om. Upin mau lihat nih. Wah, no, 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 jangan meledak ya. Wah, ini di mana guys? Oh ini tempatnya. Upin belum pernah datang guys. Coba Upin turun ya. Kita lihat guys. Ini di mana guys? Wow. Ternyata di bawahnya jalan guys. Jalan men. Naik 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 naik. Kita harus coba masih mencoba mobil ini guys. Kecepatannya apakah cuma sampai 100 tadi guys? Kita akan coba hari-hari ini jaraknya harus panjang guys supaya mesinnya bisa maksimal guys. Oh wow. No. Oh no. Wah, ini guys, ini jalan lurus guys. Kayaknya kita bisa lihat guys. Ini Fast Furious guys. Upin jadi 111 guys kecepatannya. Aduh, kalian memilih jalan guys. Kalau tidak ada mobil itu pasti sudah 200 guys kecepatannya guys. Oh, aduh. Guys, mobil Upin hampir rusak guys. Kita harus cari jalan kosong sebenarnya ini guys. Tapi kayaknya susah guys dapat jalan kosong di sini. Ya, ini kita coba lagi guys.
Kita coba sih. Tante keren bawa motor bugiknya. Sorry tante. Upin, maaf. Man. Tidak. Jangan sampai jatuh. Waduh, di mana kita, guys? Waduh, jatuh di mana ini, guys? Wah, ini pasir merah, guys. Kalian lihat. Wah, ini apa? Jalan apa nih, guys? Waduh. Ini pantainya keren, guys. Lihat, guys. Waduh, man. Oh, man. Aduh, gimana kita naik ke jalan tadi, guys? Wah, ini di padang pasir nih kayaknya. Tanahnya merah gini, guys. Wah, jangan-jangan tidak ada jalan keluar ini, guys. Kita harus, di sana, guys. Kayaknya boleh naik dari sana, guys. Kita harus naik dari sini, guys. Tidak. Oh no. Naik. Wah, bisa, guys. Untung kita bisa lolos, guys. Apakah mobil ini masih bisa melaju dengan kencang, guys? Soalnya sudah hampir rusak, guys. Wait. Hati-hati dong, Pak, bawa mobilnya. Jangan ngerem-ngerem mendadak dong. Upin bisa ketabrak nanti. Guys.